Nah, langsung saja kita tanya-tanya sama penjualnya. Halo, selamat sore Tribunas. Saat ini saya berada di Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kota Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Tepat di hari Sabtu, tanggal 2 Indonesia Tengah, saya melaporkan Tribunas pada sore hari ini. Saya berada di salah satu tempat yang menjual rambutan binjai dan juga rambutan nona. Nah, langsung saja kita tanya-tanya sama penjual yang menjual rambutan ini. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Andy. Oke Pak, boleh tanya nih Pak, untuk rambutannya dijual berapa kilo nih Pak, dihitung nah, harganya? Rambutan ini per kilo, kalau binjai per kilo Rp25.000. Kalau nona Rp20.000. Nah, apa ada beda rasa nih Pak untuk binjai dan rambutan? Memang ada beda rasanya. Memang kalau binjai memang dia lebih manis daripada. Oke. Nah, ini rambutannya sudah musim di bulan ini ya, Pak? Bulan lalu, bulan ini bulan November ya, bulan Oktober. Bulan Bulan Oktober. Ini biasa buka dari hari apa nih Pak sampai hari apa? Tiap hari ya. Tiap hari. Dari jam? Ya, dari jam 9 sudah. Jam 9 pagi ya. Sampai selesai, sampai habis ya? Ya, jam 10. Oke. Kalau sudah habis itu buah sudah. Memang ini rambutannya besar-besar ya Pak ya, warna merah juga ya Pak. Nah, ini dia Tribunas. Ini yang rambutan apa ini, Pak? Ini nona. Nona ya, nona. Ini Tribunas. Bagaimana cara membedakan yang nona dengan yang binja ini, Pak? Dia pertama sebelum buka, sebelum isinya, dia ada beda. DP beda, DP kulit saja ini agak keras. Oh, ini yang apa ini? Ini binjai. Ini binjai. Jadi di dalamnya beda. Di dalam ya. Kalau binjai dia agak kuning sedikit. Oh. Jadi ini bedakan ini. Oh iya iya. Beda. Ini perbedaannya nih ya. Tribunas. Dilihat dari dalamnya ya, Pak ya. Oke. Ini yang binjai, ini yang nona. Tapi yang lebih manis yang binjai. Ini Tribunas. Ini rambutan baru. Ya. Ya Tribunas, saya berada di Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, demikianlah. Bapak Justus. Oh, ini Bapak Justus yang punya ya Pak ya. Ya, oke. Makasih Pak. Ya, demikianlah Tribunas laporan saya pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sehat Tribunas.